pagi. Selamat pagi, teman-teman, adik-adik sekalian. Kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita lanjutkan lagi Forza Horizon 5, teman-teman ya. Dan aku sudah bermain sedikit di offline ini, sudah belajar sedikit mekaniknya. So ya, yeah, semoga hari ini kita bisa dapat Mobile Legend dan kita push lagi story campaign-nya. Mungkin kita bakal bisa membuka beberapa map baru yang balapannya semakin seru ya. Oke. Okay. Welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay. Kita absen dulu, ada Fajar, ada Ricky. Ada Supriyadi, ada Supriyawan, ada Alfian. Oke, okay, let's go guys, langsung aja teman-teman ya. Kemarin gue gagal di sini kan, mode very hard guys. Nih gagal di sini gue. Gue turunin ya levelnya satu stack jadi hard. Semoga bisa berhasil teman-teman ya. Kalau very hard gue belum sanggup guys. Cuma kalau hard mungkin gue mampu ya. Kita coba aja. Yuk, kita absen dulu guys. Mumpung lagi menuju ini. Ada Ragil, ada Farel, ada Ilham, ada Bocil, ada Binjai, ada Firman, ada Dika, ada Hermawan, ada Roger, ada Danuarta, ada Septian. Mumpung gue lagi jalan ke tempat misi, kita bisa absen-absen cantik guys. Ada Jontor, ada, tabrak aja lah sini aja guys. Keren gak? Keren gak? Gacha dulu nggak ada, gachanya belum dapat guys, harus ngelarin misi dulu. Ya semoga hari ini dapat dapat Mobile Legend juga ya. Hola amigos. Oke itu misinya, yang bawah ini ya, yang kemarin gue gagal guys ya. Yang kemarin gue gagal, FPP mode siap tuh. Tuh FPP mode tuh. Ada Rasha, ada Tegar, abis ini apa bang? Abis ini bensin kali ya, setuju nggak bensin kita tamatin guys? Awas awas, banyak pohon bro, ada pohon bro. Banyak pohon guys. Nah itu dia ya, itu yang terjadi kalau anda berjalan tidak di alurnya. Di game ini ada Jesco. Oke semoga dapat. Kita ikutin aja guys. Oke udah mau dekat. Sudah dekat guys. Sudah dekat teman-teman. Durasi kuat besok bang, selesai live udah live, live lagi. Iya, karena mau ngejar waktu guys ya. Full upgrade baru. Oh, nih ya. Nih misinya nih teman-teman. Aku boleh izin fokus dulu nggak? Dan tidak baca chat guys. Oke ya, ya, ya bisa. Ya kemarin kan kita main di kok ini sih. Oh pilih mobil. Oh pilih mobil. Pakai mobil apa ya guys ya? Ini kan ya yang belum ya kemarin ya? Apa gue salah guys? Iya ini kemarin yang gagal ini guys. Yang gagal ini guys. Aku akan menggunakan mobil. Mobil ini ya, Lancer Meets Evolution. Oke, okay? Rekomendasinya itu guys. Halo bang, ya halo dari Rido, ada Kusuma, nice. Let's go. Lagi speedrun, iya nih lagi speedrun, lagi banyak game guys. Cakep ya mobilnya, Hot Wheels kapan? Hot Wheels udah tamat, kocak. Tetap semangat bang, live sampai RRQ main, siap Faiz. Nih guys ya. Kemarin itu kita gagal di mode very hard. Nih very hard nih. Kemarin sini gue gagal, di sini gue gagal. Nah defaultnya itu normalnya average. Nah gue jadi akan main di atas normal, above average. Lihat nih skill gue ya, udah meningkat guys ya. Gak apa-apa ya, gue turunin dari highly skilled ke dari very hard ke hard. Kalian kecewa nggak guys? Nggak kan? Nggak kecewa kan? Nah defaultnya average. Oke? Dan duitnya lebih banyak, lihat ini. Duitnya lebih banyak guys kalau kita menang di difficulty yang ini ya. Jadi langsung aja deh kita sikat guys. Nggak kecewa bang. Oke, gue fokus dulu ya. Gue fokus dulu guys. Semoga latihan gue kemarin nggak sia-sia guys. Wah bang Upi lagi bos. Kok selalu ada bang Upi ya? Fokus lu guys. Susah nih guys, hard nih guys.
Lihat, lihat betapa kencangnya mereka, guys. Tapi bisa lah ini. Lagunya ngeselin banget, anjir. Loh, ngalangin mulu yang merah. Seru gak gamenya? Cara main game ini adalah ikutin panahnya, guys. Kalau merah ngerem, kalau kuning lepas gas dikit. Lihat, guys, hard mode, guys. Gue taklukan, guys. Tapi jangan sombong dulu. Masih belum berakhir, lepas gas, rem dikit. Mainnya lepas gas, rem ya. Lepas gas sama rem dikit, guys. Udah gitu doang, guys. Jangan ngedrift, ngedrift gak guna di game ini ya. Ini bukan Hot Wheels, guys. Oke? This is not Hot Wheels, bro. Oke, itu gue salah tadi. Harusnya gue rem dikit, guys. Tap-tapping aja remnya. Tap-tapping remnya. Lihat nih, gue unggul jauh. Gue unggul jauh di hard. Mungkin very hard bisa menang kali ya. Tapi nanti aja dah. Serius, ini hard, guys. Nggak bohong, guys. Jangan sombong ya, jangan sombong. Nih, gue udah bisa bacacet nih kayak gini nih. Ini lepas gas, rem dikit. Nah, gitu aja. Serius. Emang gue udah jago, guys. Gue udah latihan. Oh, lepas gas, rem. Lepas gas, rem. Jangan sombong, Bang Winda. Ya, maaf, maaf, maaf. Nih, di sini. Lepas gas, rem dikit. Tapping, tapping. Lihat, lihat. Lihat tangan-tangan tengah gue ya. Lihat tangan-tangan gue. Nih. Lihat tangan-tangan gue, guys. Udah mandi, udah nih, rem, rem, rem. Rem, rem. Bang Winda cupu-cupu apa aja ini, gue menang kok. Nah. Menang tuh Bang Upi juara 2. Bang Upi juara 2. Nah, seru kan? Gitu, guys. Oke, menang ya stack ini ya, udah gue balas dendam ya. Oke, absen, absen. Bang, mobilnya jelek, sebentar kocak. Bocil-bocil tuh ngeliat mobil tuh dari ini doang, guys. Dari apa namanya? Dari apa sih kan kalau mobil-mobil yang dicat kan ya? Kalau mau drift enaknya pakai setir, Bang. Iya, di sini ngedrift nggak guna, serius, nggak bohong, guys. Tak bohong aku, coy. Nggak bohong, serius, jelek, guys. Ngedrift di sini udah berbeda, guys. Beda-beda mekanik, bro ya. Body-body eksterior. Eh, eksterior, eksterior mode very hard, Bang. Aduh, ntar mode very hard. Eh, kebuka map baru, coy. Map baru, guys, nice, seru banget nih. Ih, makin seru loh. Map baru, bro. Map baru, guys, map baru, guys. Map baru, GG. Bang, belum tidur, udah tidur. Tidur. FF kalau berani nggak berani gua main FF. Bang, map baru ya? Iya, ada map baru adik-adik. Siapa yang suka nonton mobil-mobilan di pagi hari udah barbar ya, lo sini, guys. Mantap. Tabrak aja trotoar, kecelakaan di jalan tol. Tapi nggak, ini mobilnya kuat, guys. Santai, guys. Restart dulu, bos. Kalau main ML lagi, main, ntar gua upload. Mana sini, oh situ, guys, 500 meter, guys. Tabrak semua adik-adik, siapa yang suka membuat kerusuhan. Oh, dapat tempat baru, guys. Nih, lihat. Dapat tempat baru.
There's an expression in Espanol you may have. Espanol. Ya. Beli mobil baru. Iya, nanti kita gacha juga ya. More than just my house is your house, my friend. Ih, dapat rumah gua. Yes. This is about home and family. Home. Horizon and Mexico are family. Kita welcome adalah family. New home. Oh, dari tadi masih begi. Dari tadi rupanya masih dari kemarin kita main sejam cuma intro doang, guys. Welcome home, Casabella. Baru mulai bang ya, baru mulai. Take a second to look around. We leave as soon as you are ready. Wow, gue bisa mengcustomize karakter gue, melihat garasi gue. Uang gue 800.000 by the way, teman-teman ya. Langsung balapan atau cek-cek mobil dulu, guys? Mau langsung balapan atau cek-cek dulu? Gacha belum ada gue kartu gue. Wih, gue. Pretty cool, no? Anjay, gue bisa beli jaket, bro. Here and get changed whenever you're home. Gue bisa beli jaket, guys. Stylish driver at the festival, eh? Cek-cek dulu bentar ya, biar kita belajar dikit gamenya, guys. Oh, pakai sepatunya, sepatu Converse merah, 11.000, beli. Oh, pakai voucher, rugi nggak sih pakai voucher? Lah beli aja bare guys, Bui WTR. Nah, topinya. Pakai topi ini apa nih? Ini sponsor, guys. Ah, beli. Wah, anjing 50.000 enggak jadi, bro. Enggak jadi, guys. Sudah beli sepatu aja lah. Jangan pakai voucher, sayang. Dah, cukup. Yuk, langsung yuk. Hah, ada lelang, ada auction juga, guys. Kalau beli setirnya kayak nyetir dunia nyata. We're ready for the next stage of the Horizon adventure. What is this? Ramiro has marked out potential outposts. Aku telat, enggak. Pemandangannya bagus banget. The choice is yours. Monster Inch, lu keren pas konten. Iya. What is this, man? jangan bilang, please. Well, we're cleared for takeoff. Come meet me, my friend. You will see. Jangan bilang. Apa ada? Suruh kemana nih, guys? Andai PC-ku tidak cukup. Gamenya open world, iya open world dikit, guys. Sebentar, ada map baru, guys. Jangan bilang apa, ini ada terbuka stack baru, coy. Keren, coy. Lihat ya. Lihat guys, ada stack baru, guys. Kalian pasti suka, kalian pasti nggak bosan, guys. Beli mobil Bugatti, ya, gacha nanti tunggu. Tunggu adik-adik, kumpulkan dulu poinnya ya. Kumpulkan dulu poinnya, coy. Sambil drift, jelek, drift 4 km ya. Ya, kita ngebut yuk. Ada Bang Upi, salib dulu ya, sambil Arsen yuk. Ada Reza, ada Erlambang, ada Kairul. Kalau belum balapan, gue bisa baca chat gampang, guys. Karena nabrak-nabrak dikit, nggak apa-apa. Ada Surya, ada Junior. Lagunya enak, kalau di sini lagunya enak. Pagi bang, ya pagi semua. Main GTA 6 belum rilis, kocak. Nah lihat ya, ikuti panah aja, guys. Gampang sekali game ini. Kalau merah rem. Tapi jangan telat, kalau telat itu yang terjadi ya. Syukur ini bukan balapan, guys. Pakai lagu NCS. Kalau nyetir jangan sambil main HP, iya betul. Lepas gas. Kalau perlu lepas gas, guys. Oke, kita akan ikuti jalur aja. Gue paling demen nih, guys ya. Kalau lagi ngegas gini terus kita rem ada bunyi-bunyi gini, guys. Kayak ketek. Lihat ada bunyi ketek. Kedengar gak sih? Nah, lihat tuh. Lihat. Nih lihat ya. Ah, tuh ketek. Kayak bunyi gini, guys. Ketek. Gitu, guys. Kayak ketek. Dengar gak sih? Nih. Ah, tuh. Teketek. Suara apa tuh ya? Suara apa sih itu, Cok? Enak banget suaranya, Cok. Oh, ini, bro. Balapan baru. Tulum Expedition ini balapannya, guys. Solo. Ketek. Oh, kenal potnya, bro. Iya, yang keluar api itu. Setiap ada keluar api, ada ketek. Itu bukan balap. Lah, ini bukan balap, serius.
Loh. Horizon Bravo Niner. Apa ini, bro? Horizon Bravo Niner. Do you read me? Look to the sky. Oh my god, what is this, man? Mode apa ini? Bukan balapan, anjir. Wheels. Rem, rem, rem. To expand the festival, but the path takes us through the deepest part of the jungle. Do you trust me? Lepas gas, lepas gas. Wait, why would I not? Mode apa ini ya? I will guide you from the air. And pray the weather calls. Is it just me, or does that sky look close? Badai, ada badai. Oh, ini buat open map. Ini expedition buat open map. Oke, thank you infonya. Rem, rem dikit guys, rem dikit guys. Terlalu ngebut guys. Kita ekspedisi untuk membuka map ya. Seneng nggak? Seneng nggak lihat pemandangannya guys? Adik-adik. YouTuber Live Simulator, lanjut, lanjut, lanjut. OMG, so cool, man. Going left here. Going left here. Looks like we've got the sun god's attention. Rem, rem, patah, rem, patah, rem, patah, rem, patah, guys. Awas ada petir ya, hati-hati kena geledek ya, banyak geledek guys. Berasa lagi liburan loh di Meksiko. Siapa yang cita-citanya ingin ke Meksiko dan mati ditembak oleh kartel guys? Salah gue di situ. Salah gue di situ tadi. Aku ada Reza, ada Palevi, ada Gigi. Beli steering wheel lah, Anda ngomong gampang ya. Pertama harganya mahal, kedua setupnya susah guys. Masalah tempat gua bukan tempat yang luas buat setup begituan coy. Belum lagi setup webcamnya. Susah guys. Udahlah, pakai stick juga seru kok ya. Kalian menikmati gua pakai stick gak guys? Menurut kalian tetap seru kan? Tetap seru kan pakai stick? Ya kan? Tetap seru kan pakai stick nih mainnya? Tetap seru kok, banyak yang bilang tetap seru. Iya dah, kalian yang paling elit dah, kalian dah yang paling pakai steering wheel dah. Ini gue dari rumah, gue udah nggak di warnet ya. Gak apa-apa bang, yang penting nggak burik. Apa ini? Final? Apa lagi nih cok? Apa ini misinya guys? Misinya suruh foto-foto guys, sebentar guys, sebentar guys. Ini ngapain ya? Oh ya, tahu. Suruh foto, gimana cara foto, kocak. Pesawatnya jatuh, iya hati-hati ya, pesawatnya jatuh. Oh, ikuti bintang-bintangnya guys. Nih. Tuh. Flash beacon, nah. Kita taruh sinyal-sinyalnya guys ya. Bang, gua nonton konten RRQ tanpa skip, terima kasih. Ikuti bintang. Ikuti bintang yuk. Sebentar ya, bentar balapan ntar teman-teman ya, misi utama dulu ya. Kalian marah gak? Kok gak ada sih? Atas kan? Forza Kostik, buset, paling elit loh. Ada orang paling elit di sini main Forza pakai setir loh, gila, keren. Nah, dapat lagi, nice, easy peasy. Muter loh, muter. Anjay, elit, iya dah, yang pakai setir dah, paling pakai setir dah. Oh guys, muter lo guys. Siapa tadi yang bilang siapa tuh? Nggak jadi kembali kan cok. Sini. Ntar guys, gue buka-buka map dulu guys. Kita di reruntuhan Meksiko ya. Wah, jangan exit bro. Jangan exit dulu bro, sabar bro. Belum kelar bro. Bentar, sabar. Kemana lagi ya? Kok nggak ada lagi ya? Bentar. Apa emang harus ke situ ya? Sudah tak ada lagi, bro. Oh, tuh. Sorry. Harus explore, guys.
Foto mode, foto mode, nice. Be. Ini kah foto ininya? Be. Jet start tuh. Jet statue, di mana jet statunya guys? Billing berapa jam? Don't touch it. It's very powerful. Oh ini bro, ini bro, ini bro. Tuh, 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 tuh. Nih, tuh, 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 guys. Ah, foto dia ya. Nih, foto ini nih. Batu, batu, batu akik. Nah, kok enggak sih? Ah, foto challenge, achievement dan main Jurassic World Revolution, iya, iya. Gaya elit ekonomi sulit bang, iya sombong banget mainnya pakai setir ya, orang kaya guys ya, orang kaya. Ini yang semalam belum selesai bang, udah gue kelarin. Nah tuh, tinggal golden statue. Di mana golden statue-nya? Ada yang tahu nggak golden statue-nya di mana guys? Aduh nggak tahu gue di mana bro. Eh golden statue-nya di mana dek, teman-teman? Kiri ya, kiri kali ya. Yang tadi gue lewatin kali ya. Itu bintangnya ada di situ sih. Kayaknya itu deh feeling gue deh. Ini kah? Ini benar bro, ini bro. Oh, dapat guys, benar guys. Siapa yang bilang di kiri? Nice, golden statue, statue, statue. Pakai setir mobil dah gue bilang gak punya guys. Iya dah kalian deh yang paling punya setir mobil guys. Besok beli setupnya yang ada setirnya gak ada duit bro. Nice. Cakep ya. Oke. Saatnya kita keluar. Tadi keluarnya gimana ya? Tadi jalan keluarnya udah ketemu di sini di atas ini guys. Nah, sip. Ini kan? Aduh, anjay. Oke, semoga map baru kebuka ya. Semoga map baru kebuka, guys. Nah, itu pesawatnya, coy. There you are. Right. Sponsor lah, tinggal minta gratis. Ah, gua anti minta-minta, guys. Wow, tidak. No! Itu pakai PS5, pakai steam. Balapan ya, abis ini balapan guys. Ini kalau main ini sekarang bocil setir menyerang guys. Bocil setir menyerang coba kalau main ini. Dari game ini lahir spesies baru guys ya, bocil setir guys. Lihat, ini juga seru coy main dulu tuh. Seru juga guys, lihat. It looks like there's one way to the coast. Lagi badai bro. You can handle this my friend. Yoi, I can handle this bro. Anjir ada gledeknya kelak. Guys, ini enggak logis game ini guys ya. Masa gledek menyentuh tanah, guys? Emang gledek ada yang sampai menyentuh tanah? Emang gledek ada yang sampai menyentuh tanah, bro? Nggak logis loh adik-adik teman-teman. Nah kita aja mainnya lepas rem gas, lepas rem gas, lepas gas rem. Ngapain pakai setir? Ada yang kesambar kebakar bang, tuh lihat tuh. Wah ini patah nih. Nah, remnya patah guys. Mirip truk simulator cuma beda grafik. RRQ lawan Blacklist ya guys. Doain ya guys ya, berat ini guys. Lawan RRQ guys. Ih, lagunya enak. Nice. Sudah cerah teman-teman ya. Nah ini game ini mengajarkan testek tadi ya. Selalu ada semua badai pasti berlalu guys, maksud gue itu guys. Badai pasti berlalu teman-teman ya.
Gila, bagus banget. Bagus banget. Woi, nyampe-nyampe area baru, guys. You know, I think this will be the perfect spot. I think you're right, my friend. Langsung indah banget lagunya loh. Pakai ray tracing kah? Enggak pakai ray tracing. Tak kuat, bro, komputer gua meledak nanti, guys. Woi, dapat mobil baru. Lagunya enak. Ih, dapat mobil baru gua. You made it. No thanks to Ramiro, no? Apex Legend. Yes, mah baru, guys, nice. Welcome to Horizon Apex. Kita ada di Horizon Apex sekarang. Horizon Apex. Buat konten yang seram-seram, Bang. Iya, nanti ya. Kalau turnamen udah kelar, guys. This is what I've been waiting for. Oh my god. See what you can really. Map-nya makin gede, ini yang kalian tunggu-tunggu, guys. Ini pasti yang kalian semua tunggu-tunggu, guys. Ah, ada balapan baru nih. Pasti suka nih ya. Ya, balapan baru ya. Sama mobil tadi gimana cara klaimnya, guys, ya? Tunggu-tunggu, kita klaim. Kita di pantai sekarang. Mobil yang tadi gimana klaimnya? Sebentar lu. Udah bisa gacha belum? Woi, gacha dulu sekali, gacha dulu sekali, gacha dulu sekali, guys. Kita gacha dulu sekali dapat wheel spin 1 ya. Let's go, let's do it, bro. Let's go. 1 2 go. Alah, dapat trompet, guys. Aduh, dapat trompet, coy. Mana mobil tadi yang baru aku dapatkan, guys? Yang mobil epic baru tadi di mana ya? Cek mobil ya, cek mobil, cek mobil, cek mobil. Cara klaimnya gimana itu ya? Keep at it. We've got big plans ahead. Aduh, bocil Supra menyerang, guys. Tunggu, guys. Mungkin pas balapan udah bisa diambil, guys. McLaren, McLaren, bang. Yang putih, bang. Iya, tapi putih kayak mobil balap. Oh, di Car Mastery bukan. Car Mastery setik. Car Mastery setik. Car Mastery itu skill. Coba, mungkin di balapan itu ya. Di balapan itu udah ada, guys. Bagus nih, bagus nih. Di pantai, bro, balapannya sekarang. Offside, guys, ya. Hadir Bang Winda, maaf lambat. Iya, ngapa, aduh. Nih guys, yang kalian tunggu-tunggu ya. Semoga ada mobil baru nih, guys. Solo. Official events don't satisfy you, then it's time to make your own. Apa ini? Introducing Event Lab. Event Lab. Apa yang maksudnya? Yang biasa-biasa dulu kali ya, yang biasa-biasa dulu, guys. Nah, mana mobil baru gua? Anjir. Guys. Mau pakai yang mana, guys? Mau pakai yang mana, guys? Kayaknya ini keren nih. X. Ini yang dari DLC, guys. X5 M4 Edition BMW. BMW, coy. Statusnya paling GG, guys. S2, guys. Setuju enggak kita pakai ini, guys? Setuju gak? Ah, Supra lagi, bocil Supra menyerang lagi, cok. Tunggu, guys, tes dulu yang ini, guys. BMW ini, tatar, Supra nih, bocil Supra. Sabar dulu, bocil Supra, ya. Sabar dulu, bocil Supra, sabar. Nih, gue main di hard ya, above average. Bocil Supra, sabar dulu, bocil Supra. Playa Azul Circuit, wih, circuit baru, bro. Masih kan? Tadi kok kayak gampang banget ya? Nih, above average, di atas rata-rata, guys, ya. Coba kita coba, guys. Siapa yang suka mobil BMW? Wah, mobilnya musuhnya mobil balap semua, cok. Ntar, guys, fokus dulu, guys, ya. Tuh, lihat, tek. Tuh, lihat, guys, above average musuhnya ngebut semua, coy.
Rem. Aduh, gila, laju banget, guys. Guys, aku fokus dulu, guys, ya. Men, tak terkejar, bro. Aduh, alah, ketabrak lagi. Nabrak kursi, guys. Aduh, ngebut banget musuhnya. Men, gila ngebut banget, coy. Sumpah gua gak menyangka, men. Yo, Bang Upi, salip ya. Aduh. Ayo, gas. Gak boleh ngerem lagi, guys. Kebanyakan ngerem gua. Nice. Enak banget ngeremnya, kuat banget, guys. Ayo salib mobil seperti itu. Woi, jangan kerja sama lo, ngalang-alangin mainnya. Ini bos. GG ya, guys. Anak BMW ini bos. Musuhnya S2 semua, anjing, OP banget, cok. Winda bocil. Udah gue bilang milih X5, siapa tadi yang bilang milih X5, guys? Oke, okay, lumayan sulit ya, lumayan sulit, guys. Gue mungkin hoki juga sedikit. Langsung dapat redeem price in Akolodet sekeren. Wih, dapat mobil baru, teman-teman. Dapat gacha gratis, nice. Legendary please. Dapat emot legend, guys. Nice. Ini lu cuma 500 horsepower, lainnya 800 tapi, bang. Gila, menang lo gua. Kita klaim mobil-mobil dulu, setuju nggak? Kita klaim mobil-mobil kita dulu, guys. Setuju nggak? Kapan live game seru banget nih game, makin seru ya? Makin seru, tunggu bentar, guys, ya. Gimana cara ambil mobil-mobil tadi, guys? Bagaimana cara mengambil mobil-mobil tadi? Akolades tuh apa, Akolades? Akolades itu apa, guys? Akolades. Apa itu Akolades, teman-teman? Bagaimana cara live terus, bang? Game ini seru kali. Lebih seru ini atau Call of Duty, guys? This is the Forzathon shop. It's wah, error, bro. Exclusive rewards that change over every season. Karpas. So, take your hard-earned Forzathon points and go shopping. Oh, disuruh shopping. For buying and selling cars at the festival. If you go down there. Ini gua udah ambil semua. Stuff. Udah gua ambil semua ini. Garage, my cars. Gue punya ini, guys, Intensa Emozona. Kapan gue pakai itu ya? Itu dari ini, dari DLC. Masih tak mengerti ya cara klaim mobil-mobil itu, ada yang veteran gak sih, guys? Tune lah mobilnya, emang mobilnya bisa di-tune, guys? Kagak ngerti gue. Cari misteri.
progress and everything is reflected. Oh, ini Akolades, Akolades. You have a look around and decide what you want to do next. Oh, ini bro, ini bro, ini bro. If you want, you can pin any of these challenges to your dashboard to track your progress. Oh, hadiahnya diklaim-klaimin gini, guys, tuh. Tuh, lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh. Tuh! Tuh, diklaim. Nah, siapa yang bilang ke Akolades? Tuh, diklaim-klaim hadiahnya. Diklaim-klaim, guys. Ada banyak hadiahnya, guys. Nih, 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 lihat. Seperti Elite Pass, ya. Seperti Elite Pass, bro. Mana lagi tadi? Ada lagi tadi, guys. Nah, kita review nih. Kita review nih mobil baru nih. Mobil baru nih kita review, guys. Tuh, mobil baru ditambahkan di garasimu. Ada 2017 Ford Focus dan 2014 Bug Mono. Ya, achievement, ya. Achievement, benar. Achievement, benar. Oke, guys. Kita balapan lagi, guys. Kita balapan sekarang di... Kayaknya sih yang asik ya. Yang mana nih? Kok dikit balapannya? Ah, ini nih. Battle Royale nih, guys. Banyak balapannya kebuka semua. Pada seneng gak sih, guys? Pada bahagia gak sih? Yang ini dulu deh. Yang ini dulu deh. Nih. Wah, jauh banget lagi, guys. Yang ini dulu. Ya! Mumpung lagi jalan, kita absen dulu. Ada Rega. Yang belakang ya. Seneng, bahagia. Telat gak, bang? Enggak. Ada Firman. Ada Budi. Ada Rizky. Gila, gue udah tambah jago sih ya. Gue udah tambah jago, guys. Fix, gue emang udah belajar dari kesalahan ya. Kalian marah gak kalau episode 1 gue mainnya jelek di tiap game-game yang gue mainin? Terus episode selanjutnya, tapi gue belajar dari kesalahan, guys. Kalian marah gak? Maksudnya kalian bangga gak gitu? Gue belajar dari kesalahan, coy. Itu diambil, coy. Enggak, bang, gue gak marah, bang. Semua orang, bang. Bang, kok lu jarang live? Nih, tabrak-tabrakin gitu-gituan ya. Guys, XP board jangan lupa ditabrak-tabrakin, guys. Gacha ya, abis ini gacha. Balapan lagi, guys. Gila, itu lampunya, aduh, apa sih? Bangga, santai aja, bang. Tenang, guys. Gue udah pelajari game ini ya. Gue udah pelajari game bensin simulator. Ntar gue udah pelajari game Call of Duty. Ntar si Rodet beneran, guys. Tadi masih mati sekali lah, wajar lah mati sekali ya. Dalam 1 jam cuma mati sekali, guys. Ntar besok si Rodet. Gue udah pelajari game, apalagi yang gue pelajari, bro? Apalagi ya? Apalagi, guys, game baru, guys. Jurassic World. Gila. Oke, absen dulu, guys. Mending beli Jesco, nggak ada, kocak. Ntar tabung dulu, guys. Ntar gue tabung, gue beli mobil, guys. Bang, gas stasiun, iya. Siapa yang udah sarapan, teman-teman? Gue belum sarapan sih. Kalau gue sih belum. Kalian udah sarapan belum, guys? Gue belum. Ntar, gue nyetirnya acak-acakan nih karena lagi baca chat ya. Lambat gak nih, bang? Cepat. Main open world, ini open world. Sapa gue, bang? Ada Masu, ada Farhan. Ada Firman, ada bocil stick, ada bocil steering wheel. Semoga ini balapannya yang ini ya, bisa pakai mobil sport ya. Ini mobil enak banget, men. Dia ngeremnya pakem banget, anjir. Nggak bohong gue. Dia tuh setiap ngerem, guys. Pakem banget, guys. Oke, ini balapannya, teman-teman. Kita tetap main di above average. Ini apa sih maksudnya? Event lap? Ah, nggak ngerti gue yang ini. Ngerti-ngerti dulu aja, guys, ya. Wah, gue bisa pakai ini lagi sih. Ini OP banget, guys. Apa kita pakai Intenso Empo? Ini pakai ini, setuju nggak? Pakai Welcome Pack Apollo ini, setuju nggak, guys? Come on, tapi setuju ya mobil sport ya? Oke lah, gue repi lah. Semoga kuat di hard ya. Wajir, cakep banget. Cakep dan cantik seperti judul thumbnailnya ya. Cari Barnfin itu mobil secret, kata Stufi. Woi, kok mobil begini common loh? Kenapa mobil begini common, guys? Apa-apaan mobil begini? Mobil ini ada di dunia nyata nggak? Kok ini common, guys? Wah, bang Upi lagi. Wah. Oke, kita ikuti panah-panah. Wah, anjir, ngebut, coy. Tuh, lihat tuh, bunyinya. Tek. Satu swing, anjir. Satu swing banget bunyinya, coy. Kayaknya kenceng deh.
Jangan remehkan dari komon-komonnya ya. Sudah laju coy, gila coy. Epic banget coy. Gua balap semua guys. Rem, 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 rem. Nice. Berapa lap nih guys, berapa lap guys? Balap nih si Kyle, 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 balap Kyle. Lepas gas saya, lepas gas, jangan rem. Gas, gas, Paul. Oh, satu lap, satu lap. Lagunya enak lagi. Jangan, jangan, guys, jangan rem, jangan rem. Dia kenceng banget, guys. Oke, lepas gas saya. Nice, nice, nice. Dia bodoh di situ, dia takut di situ. Dia takut di situ guys, kesempatan gua. Gila, mapnya seru ya, seru ya, epic ya. Mapnya seru ya. Ini baru map yang disukai adik-adik, lurus. Oke, tapping aja remnya, tapping aja. Wah, gua mau dibalap guys, gua mau dibalap guys. Anjir, gue mau freestyle dikit kebalap loh guys. Mau freestyle dikit kebalap loh. What? What? Aduh, bocil banyak kayak menyerang. Ya ya, sorry 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 guys. Sorry guys, sorry guys. Udah, jangan banyak kayak, jangan banyak kayak ya. Jangan banyak kayak, jangan banyak kayak coy. Anjir, gue padahal mau gaya dikit ngedrip loh. Oke, sorry, 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 serius, 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 guys, serius. Wah, kurang ngajar tuh mobil ya. Mampus, gua rusakin mobil mewah lu ya. Rusak mobil mewah lu tuh. Eh, kalau belakangnya itu istilahnya apa, guys? Kalau bagian belakang saya, belakangnya itu apa, guys? Mampus, putus. Bayar berapa miliar tuh buat sayapnya doang, guys? Spoiler, spoilernya, guys. Bocil spoiler ya. Spoiler. Bumper apa spoiler? Ah, serius lu, guys, serius lu, guys. Gila, ini satisfying banget nih, maaf guys. Sorry, sorry guys, sorry guys, sorry guys. Udah, jangan banyak kaya ya. Waduh, oleng. Gak ngerem, spoiler ya, spoiler. Anjir, mantep coy, belokannya coy. Ngalangin, ngalangin, jalan, ngalangin. Gila, seru banget nih game ya, parah ya. Eh, menurut kalian jujur guys, jujur guys. Sebentar, nanti gue bikin voting ya, nanti gue bikin voting. Gue butuh survei juga coy. Itu bagian atasnya bang, oh spoiler bagian atasnya ya. Mainnya lepas gas. Gue pengen naikin tangan gue begini terus biar kalian bisa lihat. Tapi gue nya pegel guys. Udah tinggal main R2, L2, R2, L2. Nih, nih kanan nih, yang lagi ngaceng nih kanan nih. Itu gas guys ya. Akhirnya nih gue main rem guys. Grafiknya, iya nanti gue tanya ntar, gue ada survei guys. Nah lepas gas, rem. Oh lihat tuh tuh. Tapping-tapping aja, tapping-tapping aja coy. Ini lu pakai stick apa sih? Razer. Wah, responsif juga ya. Enggak, selain mouse sama keyboardnya bagus, ini sticknya enak juga sih. Enggak, ini responsif banget nih R2, L2 nya. Lu pasang di semua komputer kah bang? Oh, pantes. Ada yang ngejar gua guys, ada yang ngejar gua guys ya. Nice. Tadi bilangnya di rumah. Ya di rumah gue ada abang warnetnya kocak. Ini gue lagi dipinjemin. Nah voting voting guys. Lebih seru mana? Hot Wheels
atau Forza 5? Voting dibuka sekarang. Voting. Dah, menang gua, menang guys. Abang Warnet lagi ini guys, lagi datang ke rumah gua. Nice. Goodbye. Bah, voting sudah diisi. Bah, Forza 5 sekarang guys. Udah bisa gacha belum guys? Bentar guys, udah bisa gacha belum? It's time for an adventure. Here's the thing. It's not all about expansion. Forza lah, Forza Hot Wheels 100%. Banyak yang bilang Forza guys lebih real guys. Coba L1 L2 freestyle bang. Apa ini guys? Apa ini teman-teman? Gak ngerti. Sebentar. Nanti dulu. Bentar guys ya, cek gacha dulu guys. Campaignnya Horizon Adventure. Ah jangan Horizon Adventure tuh, itu Horizon Adventure tuh yang tadi guys. Horizon Adventure itu teman-teman permainan yang eksplorasi ya. Nah gini guys, gue punya pertanyaan guys. Cara buat mendapatkan gachanya gimana sih? Susah kali guys nih. Cara mendapat super wellspin gimana? You have no super wellspin. Earn them by gaining XP, completing Horizon seasonal event, or by purchasing them from the Forzaton shop. Ada yang tahu cara belanja ini? Naikkan level. Oh, Karmastery gue mah ada. Oh gitu. Bentar guys. Nah, nih. Gitu kan, naikin aja kan. Anjir, skill point-nya enggak cukup, Cok. Butuh 5 skill point, cenah. Weh, dapat 1. Oke, kita gacha dapat 1, guys. Yo, enggak usah pakai teori. Top up bisa enggak top up? Porsche. Epic guys. Epic bro. Dapat mobil epic loh dari gacha yang murah guys. Review gak sih? Review di mode hard gak sih? Wih ada lagi coy. Wih ada lagi. Ah, dapat jaket epic guys. Loh, ada lagi. Gua dapat lagi ya? Dari mana gua dapat? Mercedes-Benz Forza Edition rarity-nya. Ada jurus tambahan speed skill boost AMG CLK GTR bro. Gila dapat achievement guys. Forza Collection. Oh my god. Forza guys, Forza Edition tuh langka guys. Forza Edition tuh langka coy, di atas epic guys. Review gak sih guys? Hoki banget loh. Ini apa sih co? Woi, kenapa jalannya muter-muter ya? Review gak sih guys? Review lah masa enggak? Ayo langsung kita review. Aduh anjir. Apa co ini co? Gila Forza Edition loh. Eh guys, para veteran Forza, lebih GG Forza Edition atau Legendary untuk rarity guys? Pohon pisang nanti salam dari Binjai. Lebih GG Legendary atau Forza Edition? Jujur, jangan bikin gue senang. Dijual dapat rumah di Pondok Indah. Oh ini dia guys, maafnya guys. Set. Oke, review gak sih bos? Lah kok gak ada? Lah mana tadi co? Forza Edition bro.
Yang Supra, yang mana guys? Yang merah atau yang Force Edition? Mana tadi? Ada dua, dapat gua dapat dua guys. Nih, yang Porsche atau yang Force Edition? Porsche atau Force Edition? Oke, Force Edition aja guys ya. Kita dengar suara mesinnya guys. Guys, kita dengar 988 S2 guys, sarjana 2 guys. Let's go guys, let's do it bro. Gua pengen yang Edison. Oke, Edison kita dapat. Wegi, gua mengkilat banget bro. Tapi dari secara desainnya agak lebay ya. Terlalu glossy guys. Forza Edition bang, legendary gak dapat achievement. Forza dapat, iya ya. Dapat achievement gue tadi di Steam. Tanya karena gue lagi game capture. Wah, disuruh naikkan difficulty-nya, disuruh naikkan guys. Berarti sekarang difficulty-nya sudah menjadi very hard guys ya. Dari average menjadi above average, menjadi highly skilled, sangat jago ya. Gue naikin ya difficulty-nya nih guys ya. Gue naikin jadi very hard guys. Highly skilled. Kita step up, menambah skill guys. Dan saat menang mendapat hadiah lebih banyak. Wah kok belok sih. Ntar guys, fokus dulu guys. Katanya gue menang kegampangan cok. Jadinya disuruh dinaikin difficulty-nya. Wah, anjing mapnya cok. Tuh, kita lihat nih. Deh, nih gue mau kasih tahu ya teman-teman ya. Kita bisa mundurin pakai time stone teman-teman ya. Kita bisa pakai time stone untuk memundurkan waktu, guys. Buat informasi buat yang baru gabung ya. Cok, mapnya susah, cok. Fokus lu adik-adik. Bisa lah ini. Oke, ini mapnya agak brengsek ya rupanya guys ya. Belokan-belokan kematiannya banyak banget. Duh. Oke, that's not good at all, man. Nice try dong, very hard guys. Ya Allah, apa sih cok? Very hard guys, very hard ya. Nice try lah, nice try lah. Cok, kata nih, kok gue ngalahin ya. Very hard bos, very hard guys. Oke, gue saatnya serius guys, saatnya serius ya. Oke, gue serius nih. Serius. Very hard guys ini guys ya. Nice try, juara 3 loh, very hard loh. Nice try loh. Oke ya, itu gue masih bercanda. Sekarang gue serius. Very hard nih guys ya. Lihat guys ya, very hard. Hah! Wah! Masih very hard ya. Highly skilled ya, baca itu baik-baik teman-teman ya. Wajar lah guys. Nah, gue fokus dulu, makanya gue fokus dulu.
Anjir! Tenang, tenang, tenang. Masih bisa, masih bisa. Tunggu guys, tangan gue harus gue kebawain guys, biar lebih relax guys. Tuh, emang laju banget sih mereka ya di difficulty ini. Wah, ini sih salah mobilnya, guys. Kenceng kali tak terkejar. Kayaknya memang bukan mobil ini guys. Mobil ini tidak didesain buat map ini gitu. Jadi mekaniknya tuh sangat kompleks game ini. Kalian memaksa gua, menuntut gua memakai mobil yang tidak didesain untuk mapnya guys. Gitu guys. Ya jelas aja gue kalah, apalagi mainnya very hard guys. Serius, kalian terlalu menuntut gue banyak mereview mobil di stage yang bukan tempatnya. Coba ya, kita ganti ini, kita kelarin dulu guys. Ganti mobil dulu guys, jangan gitu lah, gak adil buat gue gitu loh. Mode very hard, menggunakan mobil yang tidak didesain untuk tempatnya. Coba, adil gak buat gue? Kalian menuntut gue bermain very hard, terus mapnya itu bukan map ini. Aduh, disinilah. Oh gak, deket-deket, santai-santai deket guys ya. Nih, gue akan tetap di very hard, tapi mobilnya gue ganti yang sesuai recommended ya. Aduh, bocil alasan menyerang. Bocil bisanya nyerangnya dengan alasan guys. Padahal emang benar loh, sudah very hard, mobilnya tidak didesain buat map itu. Gak adil guys. Nih, gue tetap very hard, tapi mobilnya gue ganti ya. Aduh, gerasak rusuk banget ini. Rem. Nih, gak gue turun nih. Tidak aku turunkan, guys. Pakai Porsche. Tidak rekomendasi. Mobil ini tidak rekomendasi, guys, secara status. Kita pakai yang Porsche aja ya. Porsche Epic ya. Oke? Porsche Epic ya. Nah, ini, guys. Ini, guys. Ntar, gue fokus dulu. Gue fokus dulu, coy. Jangan keluar jalur, bang. Iya, iya. Ayo, fokus yuk. Bisa, yuk. Bisa, yuk. Mobil itu khusus drag bang. Iya, ntar gue review mobil yang mengkilat tadi. Nih, gak gue turunin difficulty-nya ya. Porsche. Hah. Ada Bang Upi seperti biasa. Itu mobil VW anjir. Aduh. Oke, nice. Fuck. Tadi gua juara berapa guys yang pertama guys? 2 apa 3 guys? Aduh, anjing nih, ini map dajal tuh ya, itu hati-hati guys, jangan blunder di situ guys. Juara 3, oke yang pertama juara 3 ya.
ngepot coy. Aduh, gak mau belok coy. Aduh, rusak spoiler gua. Ayo guys, bisa guys. Bosku. Sih, tergantung mobil, guys. Tergantung mobil, coy. Tapi emang susah sih ya, anjing. Susah, coy. Very hard, guys. Highly skilled, man. Well played gak sih bro? Well played gak guys? Gila puas banget coy mengalahkan orang-orang itu di Very Hard guys ya. Benar-benar satisfying guys ya. Satu lagi bisa kali ya. Abis ini kita gacha terakhir, setuju gak guys? Nah ini map yang ini guys, map yang ini guys. Mungkin map yang ini yang gila seru banget coy. Isi matamu, iya ya. Turunin aja kali ya. Guys kalau gue turunin satu lagi boleh gak sih? Kita main di hard aja guys. Udahlah persetan lah dengan harga diri gamer guys. Itu gue udah main di atas rata-rata bro. Daripada ulang-ulang terus. Tapi gue try hard tadi guys. Gue try hard juga coy. Boleh ya. Hard aja ya, jangan very hard ya. Ganti average gak apa-apa. No. Gue gak mau jadi average. Gue gak mau jadi rata-rata guys. Gue mau minimal di atas rata-rata guys. Oke. Speedometer ganti KMH. Emang bisa guys. Oh, sawah pun gue libas guys. Tidak, sabar. Abis ini kita gacha ya. Semoga gue bisa review di asyik. Turun aja bang, jangan mempersulit hidup. Iya, turunin. Di hashtag lu COD, oh iya salah, maaf, ntar gue ganti. Highly skilled guys. Sangat berskill katanya. Kok jauh banget ya, perasaan gak sejauh itu tadi deh. Gua rusakin guys, gua rusakin semua guys. Rusak alam. Gila, ancur-ancuran lu. Eh, mau tes ini gak? Guys? Mau balapan terakhir, mau tes ray tracing gak? Mau coba VGA gak? Tapi gua main di hard aja ya, jangan very hard ya. Mau coba gak? Yuk, balapan terakhir yuk, kita coba ya ray tracing yuk. Ada yang mau coba nggak? Cara ini gimana sih settingnya? Di mana sih bro? Setting mana sih setting? Oh, settingnya di mana guys? Setting. Gas ya, setting. Setting grafik mana bro? Oh ini, maaf nggak lihat. Ada nggak pilihannya? Grafik, ini udah ekstrim loh. Ini komputer gua udah cukup kuat buat ekstrim loh. Mana guys pilihan ray tracing tuh di mana coy? Ray tracing quality high bro. Oh ini sudah ray tracing guys. Ini udah ray tracing dari kemarin coy. Kagak bohong gua. Udah ray tracing dari kemarin guys. Apa sih perbedaan ray tracing nggak kebaca tuh? Apakah ray tracing seperti apa guys?
Katanya cahayanya sampai ke kita, guys. Coba-coba. Ada cahaya enggak di tangan gua? Itu tuh cahaya mataharinya sampai ke gua katanya. Ini ray tracing kah? Kerasa enggak sih feeling ray tracing-nya? Bang, lu dalam keadaan sehat? Kayak ada cahaya enggak di muka gua? Kayak mantul enggak cahayanya, nyampe enggak? Ganti ke AMH. Ini udah ray tracing dari kemarin, coy. Rupanya dari kemarin sudah ray tracing, guys. Tunggu guys. HUD and gameplay. HUD and gameplaynya kita ganti KMH ya. Ini pencinta mobil nih yang suka nonton KMA. Di mana, guys? Tak ada, guys. KMA mana, guys? Di display kah? Speedometer. Ha, digital. Nah, tuh digital, save. Oke, ayo kita satu lagi, makin seru ya. Makin seru, lanjut gak? Udah ray tracing ini, bos. Udah ray tracing ini, guys. Coba. Oh, rekomendasi. What? Guys, adik-adik. Toyota Gumo. Guys, mau review Toyota Gumo gak? Recommended. Toyota Gumo. Ini dari DLC ya, dari DLC yang gue beli, guys. Nah, speedometernya udah kayak mana nih, guys? Oh, tuh NASCAR. Horizon present tuh. Oh, udahlah, guys ya. Gue mau cepet ganti game, guys. Kita hard aja, guys ya. Above average aja ya. Kalian marah nggak? Udah. Try hard, bro. Soalnya, bro. Dada nih, kayak mana nih? Di atas rata-rata ya. Nah, kita review guys. Woi. Bah, review mobil putih ya. Bah. Seneng gak sih liatnya? Wah, udah belokan-belokan yang gila di depan, guys. Belokan gila, guys, depan, guys. Rem. Ini mobil JNE ganggu aja dah, sumpah dah. Tunggu, guys, sebentar. Kita mundurin dulu. Gue pengen lihat tadi kayaknya pohon yang ini agak mencurigakan yang di kiri, guys. Oh, rupanya nggak ada apa-apa, guys ya. Tidak ada apa-apa, rupanya salah lihat. Maaf. Kayak ada kuyang atau kuntilanak gitu. Yang pohon di kiri tadi rupanya nggak ada, guys. Oke, rem ya, mekanik ya. Mekanik rem mainin ya. Cok! How come? Nih, kalian bisa lihat sendiri. Di hard aja udah susah banget, guys. Gue menang loh tadi di high skill. Ini sih salah mobilnya, fix. Lihat tuh, udah gorem loh, padahal udah gorem loh, guys. Udah gorem, dia nggak mau belok, guys. Salah mobilnya sih, fix. Sumpah mati, udah gorem, guys. Udah gue pakai mekanik rem gue loh. Dan itu siapa lagi nyerocos depan sendirian? Kan namanya juga mereview mobil gitu, guys. Coba, logikanya gini. Kalian disuruh review hero. Ya nggak semuanya kalian bisa lah, guys. Ini kan lagi mereview mobil. Masa mereview harus selalu menang? Ya nggak sih, logikanya gitu sih. Namanya juga mereview, menggunakan mobil pertama kalinya. Mobilnya bisa saja jelek dan bisa saja bagus. Masa mobil jelek kalian mau menuntut gua menang? Ya nggak, bener nggak teman-teman? Teorinya sih gitu aja. Itulah kenapa kita membilang mereview untuk mencoba dan mengetes
Apakah mobil ini kayak titit ya? Rupanya kayak titit guys. Kita ganti lagi ya. Kita mobilnya setelah aku review tidak bagus guys. Tidak bagus. Tidak bagus guys. Tidak bagus guys ya. Mobilnya tidak bagus coy. Nggak harus menang lah. Nggak harus menang. Nggak bagus mobilnya. Salah mobilnya guys. Salah mobilnya coy. Bukan salah gua. Nah kita coba lagi nih. Kalian mau yang menang ya? Gua pakai mobil andalan gua. Tuh lihat. Mau mencapai targetnya tidak bisa guys. Benar kan ya? Benar kan ya? Nih, aduh, tuh kan. Mobilnya memang tidak bagus, bro. Kok kilometernya jadi begitu ya? Kilometernya jadi burik, guys. Bocil bisanya bilang alasan doang ini memang, iya. Nih, lihat nih. Kalau kalian mau menang, gua akan pakai mobil jagoan gua. Sesimpel itu, guys. Mobil jagoan gua itu sudah pasti. Ya kita pakai ini aja ya. Kalian mau menang kan? Kita pakai Porsche yang ini aja ya, yang tadi menang guys. Oke? Kalian mau menang? Nih, gua kasih menang. Ini bukan mereview namanya. Ini memenangkan pertarungan. Kalau tadi mereview, sekarang memenangkan pertarungan. Beli Koenigsegg Jesko bang. Iya ya, sebentar, bentar. Nah, ini namanya memenangkan pertarungan. Tadi mereview ya. Oke? Wah, lagunya enak nih. Anjir ada mobil GTA guys. Takut hard mode. Santai, masih lap 1, masih lap 1. Tuh guys, ya, ray tracing-nya menyilaukan mata sekali ya. Si hitam manis nih ngalangin gue mulu ya. Bisa aja ya kerjasamanya ya. Nah, mampus lu anjing. Tabrak-tabrakan sini bos. Tuh, jangan ngedrift kayak gitu. Aduh, kenapa nih? Ketekan, guys. Wah, anjing nih, nih. Oke, this is it, man.
Si? Juara dua, guys. Lihat, guys. Juara dua, coy. Hard. Hard juara dua, guys. Bocil alasan menyerang. Lumayan, lumayan, guys. Walaupun memang gua akui memang susah, memang susah. Tapi juara dua loh. Juara dua loh, itu lumayan bagus loh, guys. Mau coba lagi, mau coba lagi. Nih, oke, okay, gua serius. Sekarang gua serius ya, gua benar-benar serius, guys. Kita coba lagi ya, hard mode, guys ya. Kok lebih susah ya dari yang tadi? Lumayan kan? Lumayan, guys. Pakai Supra biru juara. Oh, kalian mau juara satu? Mau juara satu? Benar. Ya, juara satu ya. Juara satu nih, guys. Juara satu hard mode ya. Emang susah bro, tapi belokannya susah banget ya itu ya. Minggir, minggir, minggir. Mampus, gue body lo ya. Awas, jangan rakus, jangan rakus. Rem dikit. Oh, Rakus Gaming. Oh, dari tadi yang putih ini ya. Yang putih ini ya emang ya. Oke, gua agak rakus di sana, guys. Oh, ini dia. Hup. Nice, nice, gitu caranya. Oke, gua akan rakus di sini. Nice. Oke, ambil luar, ambil luar, ambil luar. Mekanik, bos. Ah. Hard mode, guys ya. Tapi susah sih. Memang lumayan susah, guys ya. Oke, kita gacha sekarang, guys. Go freestyle GG kata Ilham, GG kata Rasha, ada bocil hoki, ada bocil alasan, ada bocil drift ending. Lumayan lumayan menantang sih. Gua udah level 11, guys. Weh. Kita gacha sekarang, guys. Kita gacha sekarang, guys. Ayo, guys. Teori gacha di rerumputan, coy. Teori gacha di padang jagung ya, padang jagung. Ya. Jangan bangga dulu, Bang. Ya, jangan bangga dulu, guys.
Metrispek guys, ayo guys, bisa guys. Iya, kenapa kilometernya masih seperti ini ya? Nggak ngerti gue guys, oke. Yuk kita gacha yuk, teori gacha yuk. Let's go yuk. Satu, dua. Oh nggak, harus di sini, sorry, harus di sini guys. Harus di sini ya. Wah kalau ini sih, yang ini nih harus yang super spillway ini, itu gimana cara dapatnya ya? Oke lah, teori di sawah ya teman-teman ya. Teori di sawah, satu. Teori gas tarik urul. Anjir bunyinya enak guys. Juara satu biasanya suram, gacanya enggak. Teori juara satu, hard mode, go. Langsung aja, gak pakai lama. Forza Edition. Aduh, nggak apa-apa guys ya. Masih ada lagi, tenang, ada Car Mastery. Santai, Car Mastery. Oh, kok ulang lagi sih Car Mastery-nya? Tenang, masih ada guys. Santuy, masih ada. Naikin ini. Aduh, gak ada peh. Astaga, naga tak ada guys. Skill pointnya gak ada bro. Skill pointnya gak ada, co. Oh, ada redeem. Wuh, nice. Wih, dapat baju modern race suit. Oh, beda mobil bro, ganti mobil dulu guys. Mobilnya ganti coy. Change car. Tadi yang ini kan? Get in the car. Yang itu kan? Yes, yang itu guys. Banyak bocil baru puber di sini. Iya, salah satunya kamu ya. Yang ini guys. Coba ya, Car Mastery. Oh, harus menggunakan mobil ini, teman-teman. Harus balapan pakai mobil ini, guys. Jangan asal-asalan ya. Satu map lagi bisa kali ya, satu map yang deket nih, guys. Satu map lagi, guys. Satu map lagi habis itu naik level nih. Setuju nggak? Satu map lagi lah, terakhir lah. Sama ganti bocil-bocil kilometer per hour, iya ya. Horizon Adventure nggak? Oh, ini nih, ganti dulu, guys. Hood and display, speedometernya tetap analog. Lalu pergantiannya adalah apa ya? Nggak tahu guys. Mobil yang keren, setuju. Ini mobilnya yang keren guys. Speedometer. Unit English. Apa sih yang mana? Power unit. HP. KW. Ini kali ya? KW ya? KW atau HP? KW. Ayo satu lagi bisa gacha nih. Gue balapannya pakai mobil hitam ini atau pakai mobil Porsche merah tadi, guys? Nice banget, coy. Itu mobil gue jangan ditabrak pohon, bodoh amat lah. Ayo guys, cepet guys. Jam 10 kita harus sudah ganti game, guys. Aduh, ini nggak bisa belok, bro. Udah berubah belum? Wah, bola-bola sirkuit nih, bola oco sirkuit. Oke, ini apa? Nice. Ah, sesat recommended-nya itu, sesat anjing. Yaudahlah, gue akan menebus kesalahan gue tadi, guys. Gue akan pakai ini, guys. Nah, gue akan pakai ini ya. Jangan, gak bisa, coy. Jangan, guys. Kita harus pakai mobil yang... Aduh, salah, bro. Kita mau naikin skill. Kita kan mau naikin skill. Jangan. Nggak, aduh. Ulang, maaf. Kita mau naikin skill, guys. Oke, ganti. Beli setirnya, nggak ada setirnya. Nah, yuk ganti lagi. Oh, syukur dekat ya. Syukur dekat, guys. Oh, naikin skill nggak ngaruh beda mobil, serius. Emang iya? Naikin skill nggak ngaruh beda mobil? Yang bener kamu? Ya udah pakai ini, bener ya, nggak apa-apa ya. Gue pakai ini ya. Atau Taycan, boleh deh, banyak yang rekomendasikan Taycan, boleh lah, Taycan. Oke, kita pakai Taycan ya. Nah ini nggak tahu nih mobilnya ada di dunia nyata apa enggak ya. Taycan namanya guys. Ngaruh, aduh, jangan sesat guys. Yang bener, ngaruh atau enggak naikin skill.
Ya udah terlanjur balapan gue lah, bodo amat lah. Wah anjir ngebut banget nih sumpah. Ini karena mobil yang ngebut apa karena lagi turunan guys? Wah oh my god belokannya gila bro. Ini gue pakai sate taichan nih guys. Buset di kota kita, oh belokannya gila-gila belokannya oi. Belokannya oi, bisa dibantu gak belokannya? Kayak gue mode ultra instinct lagi ya. Benci banget gue map-map belok-belokan gini. Oke, sorry nabrak, maaf. I'm sorry, Pak. Nanti saya bayar tiang listriknya. Nama musuhnya Omegatron ya. Oke, selamat tinggal Omegatron. Sadis juga ya. Mobil ini sadis guys. Seneng nggak sih liatnya mobilnya kalau kencang? Oke mekanik gas lepas gas. Wah, yang ini easy banget, bro. Yang ini easy banget, guys. Ngedrift, kagak ada mekanik ngedrift di sini, kocak. Gila, Taycan, bro. Langsung auto juara satu, guys. Satisfying kali, guys. Bocil mekanik, next time pakai setir. Terlalu meremehkan lah, emang easy langsung menang guys. Mobil listrik iya, kok nggak ada suaranya ya? Itu mobil pacaran Lightning McQueen. Oke kita lihat skill pointnya dapatkah? Oke kita lihat guys, kita lihat coba apakah dapat skill point? Wow ada adventure baru teman-teman terbuka, nice. Oke sekarang berarti War Mastery gue. Oh nice nice. Oh ganti mobil. Lalu yang hitam. Apa yang merah? Yang merah. Mungkin yang merah guys. Yang merah. Atau yang hitam. Itu harusnya drift semua. Belokan ini sotoy bocil-bocil ya. Guys ini bukan Hot Wheels. Ini bukan Need for Speed guys. Mekanik game ini tidak didesain lebih efektif untuk ngedrift coy. Please lah. Please lah guys, gue juga udah belajar dari veteran guys. Cukup lah dengan teori-teori kalian guys. Memang di game ini cukup gas rem doang adik-adik. Tidak, ini bukan game-game yang freestyle gitu coy. Tolonglah, jangan sotoy gaming dulu lah ya. Ah, kok kagak nambah bro ininya bro? Wheel spinnya nggak nambah guys. Pakai handbrake enggak bro? Ah, kok challenge dia, bro? Ah, kenapa gue jadi lawan dia ya? Nambah satu ya? Oh, harus pakai mobil ini. Ya udah satu map lagi deh pakai mobil hitam ini. Nih, cara quitnya gimana nih? Gue malah nantangin orang, guys. Bentar. Aduh, gimana cara keluarnya? Ya udah kita kesini langsung deh. Satu lagi, last. Ini bocil, masalahnya banyak sekali bocil-bocil ngedrift guys. Bocil ngedrift. Tidak seperti itu bro. Oke amin, thank you Muhammad Jafri. Tunggu nih, cara cancel tantangannya gimana guys?
Nggak mau, gue mau kesini, gue mau balapan. Gue mau balapan terakhir. Eh, cara cancelnya gimana, guys? Quit event. Oh ya, quit event, nice. Terima kasih ya. Nah ini nih ya, terakhir guys. Mungkin ini terakhir, kita pakai mobil hitam ini. Lalu kita bisa gacha terakhir ya. Aduh. Jadi kalau nggak drift adik-adik, itu susah sekali dikontrol. Dan tambah lambat mobilnya. Tolonglah pengertian sedikit. Kalian harus cobain sendiri. Ini bukan Need for Speed yang kalian mainkan, bukan Hot Wheels, berbeda sekali guys. Memang mekaniknya tidak didesain untuk selalu ngedrift coy. Gimana cara gue jelasinnya? Nih terakhir nih. Ini bukan seperti yang di Android guys. Ngedrift terus kerjaannya bro. Kan kemarin gue udah nyoba main, masih buta juga seperti kalian. Ngedrift suram guys. Ini sekarang tanpa ngedrift gue udah bisa ngalahin yang hard guys. Nih. Oh, gak usah drift. Iya, ngedriftnya malah suram guys. Ngedrift malah jadi suram. Nih, gue pakai mobil hitam ini ya. Lu main di PS5, PS4, di PC, di mana bocil drift, bocil setir, pusing gua guys. Ada bocil drift, bocil ini, bocil itu. Nih ya, semoga dapat skill point nih. Aduh, maafnya belok-belokan, gua kira lurus anjing. Nih, kalian mau ngedrift di map begini ya, kadang meninggal guys. Emang cukup ngerem-ngerem coy. Oh, rem. Lah ini kayak map yang tadi ya, beda ya? Ini tolong jelasin lah veteran Forza nih ke adik-adik yang maksa ngedrift mulu. Veteran Forza keluarlah. Ah, kontol odon. Sebentar. Kita pakai time stone dulu ya. Dah, ya, serius dulu dah. Gua balapan dulu ya. Bisa ini. Jangan nafsu, ambil dalam. Aduh, awas. Ya Allah, apa sih? Mapnya begini amat ya. Mampus, dia juga nyangkut, mang enak. Rem aja udah, gak usah ngedrift. Ngerem bro. Kalau kita ngedrift di situ bakal keluar guys ke jalur kanan guys. Tenang, gue balap tenang. Kasih gue waktu fokus lo ya. Gue pelajari lo mapnya guys. Emang susah nih mapnya nih. Ish. Oke, dia mulai agak takut ya. Jadi di game ini gue belajar adalah kalian berani ambil resiko untuk ngegas atau terlalu penakut. Jadi ngerem. Nah, kita mundurin lu sebentar ya. Kita mundurin lu guys. Rupanya bisa terjadi lagi ya. Jadi kalau kayak film Doctor Strange guys ya, dia itu yang Doctor Strange jadi jahat, dia melakukan kesalahan berulang-ulang guys. Dan akhirnya dia kembalikan waktu berulang kali. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, lihat tuh, itu susah sekali, men. Nggak bisa ngedrift, guys, nggak bisa ngedrift, percaya sama gue, jangan ngedrift, coy. Jangan ngedrift, guys. Nah, ini bahaya sekali, rem aja. Nah, kan, gue terlalu penakut itu. Itu yang terjadi kalau kalian terlalu penakut. Kon!
Oke, okay, kita ini lagi, kita flashback lagi apa yang terjadi di belakang. Tunggu, gue pengen belajar dari kesalahan gue. Nah, ini dia agak berani dia. Sekarang dia agak berani, coy. Nah, sekarang gue lebih berani, dia lebih penakut. Nah, gue lebih berani, dia lebih penakut. Wah, dia menang. Dia ambil dalam. Nah, gue akan berani di sini, gue akan main berani di sini. Oke, okay, coba kita restart dulu, teman-teman ya. Guys, tunggu guys, gak usah debat dulu lah. Kasih gue fokus dulu, gue gak bisa main game-game lagi very, lagi hard begini terus ngebacot gitu. Nih kalau gue diam, mode diam. Kalian tahu anjing gak yang menggonggong setiap hari, guys? Anjing tetangga gue tuh. Ini kayak kontol banget, maafnya ya. Kayak sekali lagi, guys. Fuck this map ya. Gak apa-apa, wajar. Hard guys. Lu pada ngapain, Tong? Ambil luar ya, kita belok ambil luar, guys. Kalau kita terlalu ambil dalam, nanti dia melebar. Nah, ambil luar gitu. Ambil luar gitu, coy. Siapa tuh yang ngasih tahu triknya tuh? Aduh, tuh lihat tuh. Itu ngedrift, guys. Jadi pelan kan, udah gue bilang juga HP. Satu lagi nih, si ignoran mulu nih ya. Kerjaannya nyusahin gue doang. Tuh, kalau ngedrift tuh jadi pelan guys, lihat guys. That's what happen when you drift ya. Di game ini guys ya. Wah, dia tahu cara ambil luar, coy. Si kamret ini tahu cara ambil luar, guys. Gue harus nunggu dia greedy, coy. Gue harus nunggu dia blunder, guys. Tuh, di hard mode dia nggak pernah blunder, guys. Siapa sih ini si ignoran-ignoran ini?
cunt. Nice try, hard mode guys ya. Salah mobilnya guys, mobilnya tidak rekomendasi guys, tidak didesain untuk map ini. Enggak, tetap map ini tapi mobilnya ganti ya. Udahlah skill point itu lupakan lah guys ya, yang penting menang guys ya. Mobilnya tidak sesuai rekomendasi guys, salah mobil bang, iya salah mobil coy. Musiknya matiin, suara mobilnya kedengeran, nggak usah guys. Musiknya enak guys. Nah, kita ganti mobil ya. Kita ganti mobil. Wih, dapat gacha, guys. Teori legendary. Aduh, dapat mobil silver. Hampir dapat yang di bawah, guys. No. Nih, guys, ya, kita ganti mobil. Mungkin yang gacha tuh udah gacha ya. Sekarang gua akan ganti mobil yang rekomendasi, guys. Kalau masih kalah berarti salah gua, guys, ya. Mana jagoan gua nih? Sebentar, gua akan pakai. Nah, yaudah ini aja, bro. Taichan, sate Taichan, guys. Sate Taichan, bro. Udah nih, pasti menang, guys. Oke, kita lihat ya. Kita lihat, guys, perubahannya, guys. Karena di game ini sangat berpengaruh, guys. Perubahan mobil tuh sangat berpengaruh, coy. Gimana gue jelasin ke teman-teman semua ya? Berbeda dengan kalian menuntut gue buat main hard pakai mobil ini, ya nggak bisa, guys. Tidak seperti itu, guys. Tapi gue menangin dulu ya, gue menangin dulu deh, baru gue bacot deh ya. Gue menangin dulu guys. Oh my god. Oke, dia agak takut di situ. Ini kesempatan gua. Oh, dia terlalu greedy di situ. Dia terlalu greedy, guys.
Gini loh guys, game ini berbeda guys. Game ini berbeda coy dengan game-game balapan yang pernah gue mainkan semua, dan mungkin kalian belum pernah main guys. Tapi serius guys, mekaniknya berbeda. Tidak seperti gerasak-gerusuk yang biasa kalian mainkan guys. Serius, beda mobil aja berubah men. Beda mobil aja semuanya berubah guys. Sekarang kalian menuntut gua buat harus ngedrift, harus pakai mobil ini, harus hard mode. Hard mode udah gua turuti, terus pakai ini, pakai itu, pakai ini. Berbeda guys, harus ngedrift, harus pakai stick, harus pakai steering wheel. Serius guys, ini berbeda dengan game mobil yang kalian mainkan sebelumnya cuy. Mekaniknya benar-benar kompleks guys ya. Coba belajar untuk menempatkan diri sebelum berkomentar guys. Karena ini benar-benar beda coy ya. Susah gue memuaskan banyak bocil coy main game ini coy. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di game berikutnya. Itu aja sih dari gue guys ya. Susah sekali guys menyenangkan bocil-bocil di jam segini ya. Nih gacha terakhir guys ya, gacha terakhir guys, gacha terakhir guys. Can we do gacha terakhir? Oh nice. Oh fuck. Oh gue tau pakai Porsche guys. Porsche guys. Kayaknya bisa deh. Porsche coba ya. Porsche merah gua mana. Mana sih Porsche merah gua? Hampir sama semua guys. Loh kok gak ada. Oh ini nih. Nih guys ya. Boom. Dapat 30.000 guys ya. It's alright. It's okay. It's okay. Bersyukur guys. Oke, sampai jumpa di game berikutnya. Brando Winda signing out. Gue masih ada punya 2 jam guys ya sebelum MPL ya. Bye-bye. Oke, sebut nama di next game guys. Bye-bye. Aduh anjing, bocil-bocil drift tai.